Bon apetit. Siapa suruh? Kawan lah. Kawan? Kawan mana? Nessa. Eh? Nessa? Tak ya, suruh. Betul. Nenek. Kena tahu betul-betul siapa yang suruh. Nenek tipa lah. Betul gambar basuh ni? Yelah. Tengok mana? Mana? Ni? Sabun? Ya ni? Nanti bila. Masa akan bau. Kan ayah kata tak payah. Ayah kata tak payah basuh. Boleh lah. Ha? Boleh lah. Ada itu tak payah, tak payah. Itu tak payah. Yang ini je, bilas. Yang ini. Air jangan buang banyak, nanti membazir. Nanti bazir satu rumah kan? Jangan sampai ada sabun lagi. Membazir itu kawan siapa? Ha? Membazir itu kawan siapa? Kawan air lah. Syaitan. Ah, pandai pun. Syaitan tu apa? Manusia boleh jadi syaitan? Macam mana manusia jadi syaitan? Dia ada tongkat. Ha? Macam mana manusia boleh jadi syaitan? Taulah. Kalau manusia tu suruh Amar buat apa? Eh, hey, bahaya ni. Macam mana nak sangkut? Tak payah, ni sini. Selalunya syaitan suruh buat apa? Suruh buang. Buang? Suruh buat apa syaitan lalu? Baik ke jahat? Buat baik ke buat jahat? Buat jahat. Buat jahat. Orang yang buat jahat sangat, dia masuk mana? Neraka. Neraka? Oh. Amat takut ke neraka? Takutlah. Neraka ada apa? Api. Surga ada apa? Surga ada sungai. Lagi? Lagi ada macam-macam. Buah-buahan ada? Ada. Mama suka makan buah apa kalau kat surga? Apple. Oh, apple. Panjang sangat. Macam-macam jenis lah. Ada besar, ada kecil. Ini apa ni? Habis. Siapa punya? Aku. Ya, siapa punya? Hazel. Bersih gambar basuh ni. Tengoklah air tu. Banyak ke sikit ke membazir? Membazir. Jadi apa nak buat? Apa nak buat dengan air tu? Banyak sangat. Nak basuh. Yelah, banyak sangat keluar tu. Membazir yang Mak cakap. Tapi nak buat apa? Buat. Ha? Nak biarkan gitu je? Yelah. Ha? Biarkan air keluar banyak-banyak. Habis apa? Macam mana nak buat? Kena basuh. Mangkuk lah. Ni. Tu. Tu. Ni. Ini. Ni. Ha. Kurangkan dia. Ha. Apa? Ha? Ni. Yelah, buka kecil je. Eh, jangan sampai ada sabun. Thank you.
kan? Sikit lagi. Licin. Okey, dah lah. Okey, cukup.